ini aku ada barang nggak usah lama-lama. Namanya adalah Lamey Slayer masker penutup wajah buff outdoor multi purpose scarf. Tipenya F7740 warna epic. Nah, hanya ada warna epic aja. Karena kalau warna yang lain tuh nggak cocok. Ini aku pernah makanya, selama seminggu atau 7 hari dan aku rasakan ini sangat nyaman, walaupun pertama kayaknya itu kayaknya agak terlalu sakit ya, karena ini ada karetnya. Ini alasan tiba-tiba yang barunya aja. Dia dari sononya dapat bungkusan gini ya, jadi dapat kayak kantong, tapi kantongnya bagus, lebih tebal. Ini ada kayak settingnya, ini juga licin. Ini buka, ini maskernya. Dia beda dari masker buff yang pada umumnya yang bahannya kasar dan juga panas itu, kalau pakai panas orang tapi kalau ini enggak, ini bahannya bahan Korea, bahan adem ya, lentur dan halus. Ini licin nih, kalau kamu ludahin aja nih ludahin jatuh cuh gitu, ludahin jatuh tapi bisa gitu. Tapi ini bener licin nih bahannya, jadi adem lah. Jadi semua aku udah ketika selalu pakai sehari, karena aku juga jalan-jalan, jadi pakai sehari itu enggak, sini kita itu enggak berkeringat, enggak merasa kepanasan, jadi aku enggak belang tem semua aktivitas semua gitu. Dan ini bentuknya tuh bentuknya kayak ini ya, kayak huruf apa ini, kayak pisau atau apa ya. Jadi belakangnya itu segini, kayak apa, nggak tahu, persegi lah. Dan di sini ada karetnya. Kalau untuk kapan pertama pakai mungkin agak di sini yang kita nggak rasa sakit, karena mungkin karena awal ya karetnya itu belum melar. Tapi kalau udah lama-lama kayak ini udah melar, jadi nyaman sih di sini juga, nggak terlalu sakit, enak. Dan ini juga jahitannya juga rapi banget, dia belakangnya jahitan juga, jadi kalau saya lukis kan dia kan ngejahitan, kalau ini jahitan, jadi ya sebenarnya apa namanya, disitu jelik-jelik itu karena jahitannya, cuma karena bahannya lembut jadi jahitan ini ditutup lah, bahannya lembut dan bahannya melar halus juga, warna hitam juga, wangi juga wangi. Ini aku coba pakai ya, pakai nyaman, itu pakai yang lama aja kan, masih baru kayak pakai yang lama aja kayak gini tinggalnya masukinnya. Jadi ini karena yang boleh sering pakai jadi nyaman di sini, udah nggak terlalu sakit di hidung karena udah ini berarti udah melar. Ini kalau untuk teman-teman yang pertama kali beli mungkin agak sakit ya kalau pertama kali pakai, karena berarti belum melar jadi masih neken gitu di sini. Gue juga sempat merasa sakit untuk pertama kali pakai, merasa sakit gitu. Ini lama-lama udah enggak dan nyaman pakai. Untuk harganya aku cek di Shopee ada yang jual sekitar 15.000 sampai 20.000 tergantung toko dan ini ya, merchant-nya lah. Aku dapat harga di 15.000 sampai 2. Berarti songkir atau Shopee Pay. Untuk link atau link pembelian nanti aku taruh link di deskripsi video, jangan lupa lihat. Jangan lupa untuk check out lah untuk membeli teman-temannya. Sekiranya main masker bab yang beda gitu daripada yang sebelumnya. Oke, sekian dulu ya review daripada masker ini, yang panjang karena banyak pun juga kalian skip juga nontonnya, tapi gak apa-apa sih, di kelas buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share, dan jangan lupa juga untuk komentar ya, kalau ada pertanyaan jangan tulis dalam komentar, nanti aku jawab. Oke, sekian, see you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.